Pokoknya bersih, pokoknya gak ada tandingannya di antara cocok ya, jadi kalau cocok lain. Ya. Paling cocok, ya body cocok untuk mewakili negara Indonesia. Ganteng. Saya bukan cerdas itu. Anies Presiden, Anies. Mantap. Jadi Bang. Masjid. Udah salam aja gak? Gimana? Pokoknya bersih, pokoknya gak ada tandingannya di antara cocok ya, jadi cocok ya. Paling cocok, ya body cocok untuk mewakili negara Indonesia. Ganteng. Saya bukan cerdas itu. Ayo, haji ibu. Saya Rido, Pak Anies. Sukses. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke Botani. Di Botani kita sholat Jumat dulu. Anies Presiden, Anies. Mantap. Jadi Bang Ayang. Jadi, insya Allah. Kami dan perlu bapak ketahui bahwa pesantren Al-Falah ini berdiri 1901, salah satu pesantren tertua di Jawa Barat. Salah satu pesantren tertua di Indonesia yang ketiga
Akbar Farhan, mungkin dahulu tidak mungkin kita Pak Anies dengan kami itu bisa berjumpa. Kalau kita orang tua kita sama-sama dulu tidak pernah ketemu satu perjuangan. Karena Akbar Farhan salah satu perjuangan di Jawa Barat. Insya Allah yang pernah silaturahmi ke sini pada saat itu Habib Musyid Keramat Empang, Habib Ali Al-Habsi kita pernah menyambangi pesantren kami, dan ini bagian pengulang sejarah. Kita sama-sama putra-putri pejuang, insya Allah memperjuangkan kembali mengisi kemerdekaan ini demi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Tubagus Rahmatullah yang telah menyampaikan hutang ucapan penyambutan selamat datang atas nama keluarga besar Al-Falah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus motivasi dari Bapak Haji Anies Rasid Baswedan Kiai. Kepada beliau waktu dan tempat di sini. Tutupan.
Boleh nggak duduk, duduk semua. Biar semuanya.